Yo squad, kembali lagi dengan gue Stefan. Dan hari ini kita kembali lagi untuk membahas lagi mengenai tips and trick lagi dari game Ark Next ya. Oke, jadi pada hari ini guys ya, gue akan jelasin kalian salah satu fitur yang mungkin berguna banget buat teman-teman juga yang pemain game Ark Next, baik itu sepuh atau mungkin baik itu pemula atau newbie atau new player ya. Nah, karena di sini guys ya, ternyata ada salah satu fitur ini yang sistemnya itu sudah berubah di dalam game Ark Next. Dan ya, itu adalah event dari live streaming Ark Next 3.5 anniversary guys ya, di mana itu biasanya itu ada special appreciation di mana kita bakal dapetin sebuah item kayak misalnya 1200 odondom dan juga item-item lainnya. Nah, biasanya nih guys ya, kalau di sebelum itu kan kita bakal dapetin mailbox secara langsung ya. Nah, tetapi ternyata untuk sekarang ini kita perlu untuk redeem kode dulu. Jadi sama seperti di game sebelah ya. Jadi sebelah itu kan kalau misalnya ada live streaming untuk ada selanjutnya itu kan ada semacam kayak redeem code gitu guys ya. Nah, di sini itu sudah ada di dalam game Ark Next. Jadi kita akan coba cek aja di bagian pengumuman sini guys ya. Nah, di sini ini ada find gift code in live stream replay. Nah, di sini kita bisa untuk mendapatkan kode dari menonton yaitu 3.5 anniversary live stream video dari game Ark Next. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal ya guys ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 1200 orundum, ada 60.000 LMD dan juga item lainnya. Jadi kalau menurut gue ini worth it banget untuk didapetin ya. Karena sayang aja gitu guys ya kalau kalian nggak redeem ya. Karena 1200 orundum ini berarti kalian bisa gacha sebanyak 2 kali secara gratis. Jadi lumayan banget guys ya. Oke, terus gimana bang cara untuk redeem kodenya? Jadi kalau gitu kita langsung mulai skojak ke bagian Twitter aja guys ya. Oke guys, di sini kita masuk ke bagian Twitter ya. Nah, di sini kita bisa untuk redeem kode di sini guys ya, di arnest.global.gift ini kita buka aja guys ya. arnest.global.gift-nya. Dan juga kita akan coba untuk membuka YouTube live streamingnya. Live streaming untuk perayaan 3.5 anniversary live stream. Ya, di mana ini bakalan ada event selanjutnya di dalam game Ark Next ya. Jadi kita buka aja langsung aja. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam videonya dari game Ark Next ya. Yang waktu itu ini adalah live stream untuk perayaan pengumuman yaitu 3.5 anniversary atau ulang tahun yang ke 3.5 tahun ya. Oke, nah di sini sebenarnya ada beberapa hal yang unik dan keren banget ya. Yaitu ada event yang dari ketemu lagi ya naga-naga dari Nien. Ada Link sama ada naga dari siapa gitu ya, gue lupa guys ya. Oke, nah di sini ada Link ya. Ini adalah Link yang mesti ini adalah karakter utama di dalam anniversary Ark Next 3.5. Jadi siapa nih ya kalian nih ya yang bilang Link ini nggak playable? Ternyata playable guys. Ternyata playable ya. Jadi sini kalau kita cek nih benar-benar keren banget ya nantinya. Ada beberapa hal, ada beberapa musuh-musuh baru dan bahkan ada mekanisme baru. Nah gitu guys ya. Dan bahkan nantinya nih guys ya, bahkan Link itu bakalan bisa kita dapatkan ya dari sebuah banner guys ya, yaitu banner dari Chong Yue ya. Chong Yue ini limited dan juga ada Link. Jadi ini gue akan pasti banget sih, gue akan coba gacha kedua ini guys ya, sampai all out, sampai abis. Karena gue pengen banget dapetin si Link ini, karena Link ini benar-benar bagus banget dan gue pengen dapetin dia sih dari dulu sih guys ya. Oke, nah di sini guys ya, halo di mana bang? Kira-kira gift kodenya bang? Oke, gift kodenya nih guys ya, kira-kira gift kodenya ada di bagian di akhir-akhir video guys ya. Dia ada di bagian, nah ini ada beberapa merchandise guys ya, beberapa merchandise yang lucu-lucu banget ya, lucu-lucu banget merchandise-nya. Dan ini ada Link juga. Nah itu guys ya. Dan ini untuk kodenya ini ada di bagian, kira-kira di bagian deket-deket akhir-akhir sini guys ya. Nah ini dia guys ya. Nah di sini kita masuk ke tempat dimana ini ada gift kodenya. Yaitu, nah sini kalau kita lihat nih, kita bisa dapetin 1200 odondum, ada 60.000 LMD dan 30 static battle record. Jadi sini kita kalian bisa nonton ini untuk di play live streamingnya perayaan 3.5 anniversary Ark Next-nya. Dan untuk gift kodenya ada di bagian bawah sini ya guys ya, yaitu 2023 Arken 35 Anif. Jadi kita akan coba catat dulu ya, 2023 Arken 35 Anif. Nah itu kalian masukin guys ya ke bagian website dari arnest.global gift ya. Jadi kita akan coba masukin aja ke situ. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian website ini guys ya. Di sini kita akan coba untuk redeem kodenya ya. Nah, di sini pertama-tama kalian perlu untuk masukin dulu UID kalian. Nah, sekarang gua ada masukin ID gua dan kita akan coba klik confirm guys ya. Nah, di sini itu bakalan ngedetect guys ya kira-kira nih akun siapa, yaitu ada Dr. Seha guys ya. Nah, itu guys ini nama gua sendiri guys ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukin kodenya, yaitu kodenya itu tadi guys ya, yaitu 2023 Arken 35 Anif. Di sini kita akan coba redeem aja. Kita klik redeem 321. Dan di sini gue coba untuk dapatin redeem ini guys ya sebelumnya ya. Nah ini guys ya,
Di sebelumnya ini gue udah coba untuk rhythm dan hasilnya kayak begini ya. Oke, dari sini kita akan coba cek aja ke bagian game Arknex-nya ya. Let's go. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam game Arknex-nya. Dari sini kita akan coba ke mailbox-nya. Nah, di sini sebelumnya itu guys ya, gue udah coba untuk rhythm ini, tapi gue akan coba simpan di video ini guys ya. Nah, sini kita akan coba cek. Di sini gue dapetin 1200 Odondum 30 dan juga yang lain-lainnya ya. Jadi kita akan coba aja, kita klik collect dan kita dapetin semua itu guys ya. Jadi pokoknya kalian jangan lupa buat rhythm kode ini sebelum kehabisan waktu guys ya, sebelum expired gitu guys ya. Oke, jadi sekian dulu untuk cara ini guys ya, cara untuk rhythm kode atau kode rhythm di dalam game Arknex untuk perayaan 3.5 anniversary live streaming ya. Jadi beda banget sama kayak dulu, kalau dulu itu kan otomatis masuk ke mail ya, tapi sekarang kita mesti rhythm secara manual gitu guys ya. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Jadi video, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi lumayan banget guys ya, itu kita bisa gacha sebanyak 2 kali secara gratis ya. Oke, thank you, sampai jumpa. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. Nanti kita akan coba lagi untuk pas lagi mengenai tips and trick dari Arknex lagi ya. Oke, thank you and dadah guys.